Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sekarang saya lagi berada di Tanjung Seler. Saya akan menunjukkan salah satu YouTuber ternama di Tanjung Seler, yaitu Mas Boy. Ternyata rumahnya ada di sini, teman-teman. Saya tadi rencana mau ke Tramigasi, cuma berhubung kuasanya tidak mendukung, saya memutuskan untuk silaturahmi ke kediaman beliau. Sekitar video saya, teman-teman, sekitar. Teman-teman, sobat banget aja kita coba untuk masuk ke kediaman beliau. Selamat siang, Bang. Halo. Oi, akhirnya ketemu sama Bang Bo juga. Halo, apa kabar? Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ternyata di sini kediaman Bang Bo ya. Iya, Bang. Agak kurang rapi ya, Bang ya. Enggak apa-apa, sama aja, Bang. Di tempatku malah tambah berantakan. Dengan Bang Jack ya? Bang Jack 87. Iya, 87. Iya. Maaf ya, ngerekamnya pakai kayak ginian. Handphone bagus loh, Bang. Ternyata Bang Boy ini selain YouTuber juga menggeluti usaha counter, Bang ya? Ya, seperti itu, Bang. Sudah berapa lama, Bang, menggeluti counternya? Jadi sebelumnya, Bang, memang ini adalah sebenarnya ini saya dipercayakan untuk jaga toko seperti itu. Jadi saya biasanya kerja dari pagi sampai siang nih di toko sini, jaga toko sebenarnya. Nanti siang saya keliling lagi, Bang, jalan untuk ngambil orderan. Orderan apa itu, Bang? Jadi orderan pulsa seperti itu. Jadi ada ngisi saldo. Itu saya kerjakan. Jadi istilahnya saya sales sebenarnya, Bang, basicnya sales ya. Jadi saya berkeliling seperti itu, Bang. Sudah sekitar jalan 3 tahun lebih. Sudah 3 tahun lebih. Yang pastinya sobat Bang Jack sudah tahu Bang Boy ini kontennya tentang apa itu, Bang? Kemanusiaan ya. Kemanusiaan, Bang ya. Sosial dan kemanusiaan seperti itu. Itu suatu konten yang luar biasa, Bang. Ya, amin. Saya juga sering nonton videonya beliau. Terima kasih banyak, Bang. Apa sih Bang Boy yang memotivasi Abang untuk bikin konten tentang kemanusiaan tuh, Bang? Jadi gini, teman-teman ya semuanya, bahwasanya saya juga suka ini sih. Sebenarnya saya orangnya pemalu, Bang. Jujur, pemalu. Saya nggak bisa komunikasi dengan orang-orang yang istilahnya posisi atas gitu ya. Sehingga saya lebih senang dengan warga-warga yang di bawah istilahnya gitu. Termasuk teman-teman kita yang mungkin membutuhkan seperti itu. Dan mungkin bahasa saya lebih dekat ke mereka seperti itu, Bang. Jadi memang kebiasaan hari-hari kan berteman dengan teman-teman seperti itu, dan itulah yang memunculkan dari hati saya kenapa saya tidak membuat dokumentasi untuk hal-hal ini, untuk tujuannya supaya teman-teman di luar juga tahu bahwasanya di Kalimantan Utara khususnya ya, Bang, masih ada tayangan-tayangan yang apa ya, kita berusaha membuat tayangan inspiratif seperti itu, Bang. Seperti itu sih, dari Kaltara seperti itu. Gimana, Bang, kemarin awalnya kenal Pak Harun, terus Pak siapa tuh? Oh iya. Yang rocker tuh siapa, Bang? Itu Pak Udin ya. Oh, Pak Udin ya. Pak Udin. Jadi memang unik sekali, Pak. Sebelumnya, nah ini adalah awal juga saya bertemu dengan Bang Rival juga sebenarnya. Ya, jadi teman-teman, awal mula saya bisa bertemu dengan Pak Udin adalah memang tujuan saya memang mengunjungi orang-orang yang mungkin tanda kutip ODGJ seperti itu, Bang. Dan ternyata dari sahabat-sahabat kita juga, dari senior juga istilahnya gitu, ada Bang Rival Asian Survivor menyampaikan kepada saya ada ODGJ yang tinggal di hutan. Waktu itu begitu. Jadi saya tertantang kan, wah seru juga nih, Bang, gitu. Dan itulah pertama kalinya juga saya bertemu dengan Abang Rival Asian Survivor di saat itu. Di Gunung Seriang tuh, Bang, ya, saya lihat ya. Saat itu. Dan pertama kali saya ke sana berdua dengan Bang Rival, nggak ketemu rupanya Om Udin gitu ya. Khususnya Om Udin nggak ada di tempat. Tiba-tiba muncul seseorang di sebelah ya, apa? Om Harun. Om Harun. Dan waktu itu saya duga juga Om Harun ini saya pikir dulu ODGJ gitu. Ternyata berjalannya waktu ternyata kita tahu Om Harun adalah orang yang memang suka menyendiri seperti itu. Ya, dia senang mencari ketenangan dengan bersendiri begitu, Bang. Sebenarnya begitu. Nah, itulah awal muasal pertama saya bisa kesana, ketemu teman-teman dan bisa menjumpai Om Harun dan Om Udin begitu. Awal muasalnya. Seru sih. Dan untuk hari ini nggak ada kegiatan apa ya, maksudnya untuk cari konten itu ya? Kalau konten, Bang, hari ini kan seperti biasa saya tuh siang biasanya jalan sudah keliling untuk ngambil orderan. Nah, di saat ngambil orderan itu
terkadang kan terlintas ketika kita lewat, mungkin kita menemukan ada orang-orang yang bisa kita lihat gitu, tergerak hati kita melihat mereka, sepertinya mereka butuh pertolongan seperti itu. Saya langsung samperin biasanya. Langsung kita minta izin buatkan dokumentasi seperti itu ya, untuk memotivasi teman-teman seperti itu sih bang. Istilahnya berjalannya waktu pasti selalu ada ya. Iya, selalu ada. Ya karena kita selalu ternyata banyak juga sih situasi-situasi orang-orang yang belum seberuntung teman-teman yang lain seperti itu. Iya, iya. Ini teman-teman Mas Boy ini nama channelnya apa bang tuh? Laki Borneo. Laki Borneo ya. Laki Borneo, benar. Channelnya tentang kemanusiaan tuh teman-teman, kemanusiaan sangat ini. Apa nih, memotivasi. Amin. Sekali emang. Amin. Ya. Amin. Channelnya beliau ini. Sukses selalu. Ya semuanya juga berawal dari dukungan teman-teman juga bang. Jadi banyak juga yang mendukung. Ya itu yang membuat saya terus bisa semangat sampai saat ini terus mendokumentasikan kegiatan kita. Iya iya. Iya. Sudah dalam. Berapa lama sih bang channel abang? Untuk saya sendiri sudah genap 1 tahun lebih bang. Sekitar 1 tahun lebih ya. Bulan Juli kemarin sudah 1 tahun, berarti sekitar 1 tahun 3 bulan ya. Yeah. Ya sekitar gitu, 1 tahun 3 bulan. Tiga bulan ya? Ya dulunya itu tentang mancing, karena saya nggak ngerti kan. Video tentang mancing. Setelah saya sudah menemukan passion saya ternyata di sini, ya saya berharap teman-teman bisa mendukung juga dengan doa dan support-supportnya supaya kita terus menjangkau sahabat-sahabat kita yang mungkin berkebutuhan seperti itu. Iya. Yeah, yeah. Apa ini bang pesan-pesannya buat pemirsa setia bang? Wah, yang pasti buat teman-teman terima kasih sudah terus mendukung dan mensupport kami dengan mensupport kegiatan kami dimanapun berada. Kami sangat bersyukur bahwasanya tanpa teman-teman semua, tanpa support dari sahabat-sahabat semua, saya mungkin tidak bisa sampai saat ini gitu. Saya mungkin bukan siapa-siapa tanpa teman-teman semua. Tidak ada yang namanya Laki Borneo sebenarnya seperti itu bang. Dan saya berharap begitu. Dan juga memang saya juga sering juga nih apa mengunjungi Jack 87 ya bang. Jack 87. Saya sering nonton itu tentang dunia transmigrasi. Ya, dan ini seru sekali. Banyak hal-hal yang memang kita tidak pernah temui sebelumnya di dunia transmigrasi, dan itu sangat memotivasi saya juga. Hanya saja memang keterbatasan saya mengetahui tentang transmigrasi, perkebunan, tanaman-tanaman. Nah itu yang membuat saya itu tetap menjalani sisi kemanusiaan aja seperti itu. Emang awalnya gitu. Konsistennya di situ bang ya? Iya memang seperti itu. Dan mungkin akan terus kita kembangkan ke depan seperti itu bang. Harapannya supaya nanti bukan hanya di Tengselor saja, kita bisa juga menjangkau di daerah lain seperti itu. Mudah-mudahan bang ya. Amin. Mimpi kita kan bang ya. Mudah-mudahan bisa jadi apa namanya itu? Maskot kemanusiaannya bang ya, buat Kalimantan khususnya bang ya. Amin, benar. Terima kasih bang atas silaturahminya sudah diizinin mampir, dan teman-teman bang Jack jangan lupa dukung juga channelnya bang Laki Borneo biar makin berkembang bang ya. Amin, sukses terus abang. Abang Jack 87. Terima kasih bang atas waktunya. Terus menginspirasi negeri, mewarnai negeri dengan karya-karya, konten-konten yang menginspirasi seperti amin. Sukses selalu. Amin. Ya. Makasih bang. Mari lah. Terpatunya ya. Begitulah teman-teman obrolan saya bersama Bang Boy. Yaitu YouTuber Laki Borneo. Dan tak lupa untuk saya ingatkan untuk selalu bikin terus channel Bancik 87 dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.